cantik ya. Ini akarnya kelihatan ya, kecil-kecil. Sebentar kita bongkar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tanamku, ketemu lagi. Di video kali ini kita akan berikan tutorial cara stek mawar tanpa menggunakan obat stek ya. Jadi kita hanya gunakan penumbuh akar alami aja. Sisa nanti kita stek juga ya. Ini seperti ini karena durinya ini banyak ya, teman-teman harus perhatikan supaya tangan teman-teman nggak kena durinya. Durinya ini bisa teman-teman buang dulu sebelum nyetek ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal seperti ini. Ini yang batangnya jelek ini kita potong aja. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman siapkan ini perangsang akarnya, saya pakai yang lidah buaya. Jadi seperti itu, potong aja. Kalau ada yang besar nggak apa-apa, besar aja pakainya. Lidah buayanya kecil juga nggak apa-apa. Kita tancapkan seperti ini. Di sini. Setelah itu teman-teman tunggu sampai setelah itu teman-teman bukan tunggu ya sorry jadi teman-teman siapkan dulu medianya. Nah, medianya kita gunakan tanah sekam bakar dan juga kompos. Langsung aja kita akan tancapkan dia ke dalam media. Jadi pertama-tama teman-teman isi dulu setengah seperti ini, medianya jangan terlalu setengah lah, disesuaikan aja supaya dia nanti diisi lagi. Seperti ini, lalu ditekan. Nah, ini udah. Kita tinggal sungkup aja teman-teman dengan plastik putih. Sebentar saya ambil dulu plastik putihnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu teman-teman tinggal diikat karet di bawah seperti biasa. Nah, ini akan tempat yang teduh untuk tumbuh akarnya, biasanya dalam waktu 1-2 bulan. Sisa rata-rata 1,5 bulan sudah kelihatan akarnya. Jadi seperti ini masih 1 bulan ya. Sebentar ini saya stek sebelumnya. Cantik ya ini akarnya, kelihatan yang kecil-kecil. Sebentar kita bongkar dulu. Kelihatan ya, itu sangat banyak, sangat bagus sekali. Jadi teman-teman tinggal praktekkan aja, insya Allah hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa like yang share juga untuk bermanfaat. Semoga kita nonton video ini dari sekali lagi, doakan teman-teman sehat selalu dan mudah rezekinya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya, dadah.